bukan setakat penduduk tempatan, malah seramai 10,000 pengunjung dalam dan luar negara dijangka berkunjung ke Galeri Diraja Tuanku Jaafar menjelang hujung tahun ini. Ia sebuah galeri terulung lengkap yang memaparkan kehidupan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-10 almarhum Tuanku Jaafar yang sentiasa hidup di hati rakyat sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat mengenali tradisi adat pepatih. Galeri Diraja yang menjadi mercu tanda baru Negeri Sembilan ini berkisah mengenai perjalanan hidup almarhum Tuanku Jaafar yang memerintah Negeri Sembilan selama 42 tahun. Menurut pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Tuanku Jaafar Gallery Trust, Tunku Datuk Sri Nazaruddin, galeri ini juga boleh menjadi lokasi bagi pengkaji yang ingin menjalankan kajian mengenai sejarah diraja Negeri Sembilan. I would like to invite everybody to come and visit the gallery. Galeri Diraja Tuanku Jaafar ini, to be able to see the artifacts and learn about the history about Negeri Sembilan and the functions of the royal families, and also to be able to appreciate what you have in this country that you can show your friends and people from overseas to come and have a look at what you have to showcase. So please come. Antara kelainan yang terdapat di galeri itu adalah kemudahan kios interaktif dan aplikasi audio mudah alih buat pengunjung yang gemar mendalami informasi secara digital. Selain itu, galeri tersebut juga menyediakan ruang kepada orang ramai untuk mengadakan pelbagai program kemasyarakatan. Galeri ini dibuka kepada orang awam pada setiap hari kecuali hari Isnin dari 10 pagi hingga 5 petang dengan bayaran masuk RM30 dan diskaun 50% buat warga emas, orang kurang upaya dan pelajar. Pembukaan rasmi Galeri Diraja Tuanku Jaafar telah disempurnakan oleh Tunku Ampuan Negeri Sembilan, Tuanku Najihah almarhum Tunku Besar Burhanuddin.